Dalam video amatir yang direkam oleh warga ini, sejumlah rumah warga di Kampung Cangkuang, Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung. Peristiwa angin puting beliung ini terjadi pada Kamis sore saat kawasan tersebut diguyur hujan gerimis. Sedikitnya 20 rumah warga di 2 RW mengalami kerusakan. Menurut salah satu warga, Ayu, saat kejadian terdengar suara gemuruh dari luar rumah yang disusul dengan atap-atap rumah berterbangan dan menimpa atap rumah warga lainnya. Ada angin, hujan, kayak ada gempa gitu, ngeguruh di luar teh. Ngeguruh di luar teh, pada berjatuhan, seng, pada berterbangan ke depan rumah. Berarti di sini mayoritas kerusakan rumah itu di atap ya, Bu? Iya, atap. 15-an ya? Hmm. 3 ya? Itu kondisinya pas hujan turun atau gimana? Pertama itu ya, biasa, angin biasa kayaknya. Hmm. Ada hujan dikit. Terus ya datanglah puting beliung itu. Hmm. Habis itu beliung itu hujan deras. Gitu. Hmm. Pak, ini total ada berapa rumah sih? Sekitar berapa rumah yang kena? Kalau setahu Bapak ini sekitar 8 rumahan ada lah. 8 rumah di RW sini ya? Iya. RW 1 sama RW 9. Ini kan perbatasan. RW 1 sama RW 9. Sejumlah warga Jumat pagi memperbaiki kerusakan rumah secara swadaya. Warga berharap Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung bisa segera menyalurkan bantuan berupa genteng atau terpal untuk menutupi atap yang bolong agar tidak terjadi kebocoran saat hujan turun. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.